Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, motor, truk, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 9 mobil pickup Toyota Kijang dengan harga terendah mulai dari 9,5 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Toyota Kijang tahun 1984, lokasi Wonogiri dan harga yang ditawarkan 9,5 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Toyota Kijang tahun 1979, lokasi Ponorogo dan harga yang ditawarkan 13 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Toyota Kijang tahun 1986, lokasi Jakarta Timur dan harga yang ditawarkan 36 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Toyota Kijang tahun 1995, lokasi Purwodadi dan harga yang ditawarkan 41 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Toyota Kijang tahun 1996, lokasi Cibinong dan harga yang ditawarkan 42 juta rupiah.
yang nomor 6 ada Toyota Kijang tahun 2003 lokasi Cilacap dan harga yang ditawarkan Rp45 juta. Yang nomor 7 ada Toyota Kijang tahun 2001, lokasi Grobogan dan harga ditawarkan Rp67,5 juta. Yang nomor 8 ada Toyota Kijang tahun 2001, lokasi Banyumas, dan harga yang ditawarkan Rp79 juta. Dan yang terakhir ada Toyota Kijang tahun 2001, lokasi Kabupaten Pekalongan dan harga yang ditawarkan Rp85 juta. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.